kaget kenapa ada teman-teman media banyak dan pemberitaannya pun luar biasa bertolak belakang sekali dengan tujuan kita gitu. Kalau misalkan kita bikin sensasi atau gimmick yang menurut aku tuh bodoh banget ya kayak gitu. Jadi ya, ya karena ini kan masalahnya narkoba, terus juga terhubung dengan pemerintahan BNN. Masa sih dibikin main-mainan, sedangkan kasusnya kayak gitu bukan main-main. Ini sangat berat banget, sangat berpengaruh banget buat masa depan kita juga. Makanya aku terus support dari manajemen, ayo dong Vi jangan ngedrop gitu, lo harus ngomong kalau lu tuh emang enggak gitu. Terus kalau misalkan lu kayak ketakutan kayak gitu tuh nanti orang pikirnya malah yang lain-lain gitu. Ya udah akhirnya aku baru kita mau istilahnya mau ngomong. Bener juga sih kalau misalkan dari diri kitanya yang enggak konfirmasi, orang jadi ragu ya kan, disangkanya kita memang memakai. Jadi ngaruh banget ya sama jobnya kita. Jadi orang yang apa job-job yang sudah ada itu pada ragu-ragu untuk mengajak.